Oke, pemirsa Atma Jaya Motor. Nah, ini kita lagi di bengkel cat ya. Nah, ini ada proses sedikit saya kasih gambaran bagaimana proses dari pengecetan ya, pemulusan mobil terutama. Nah, ini mobilnya bertepatan ini Terios ya. Jadi mobil ini memang ada beberapa panel yang mungkin waktunya sudah dicat. Jadi bukan karena bekas tabrak ya. Insya Allah ini aman dari bekas tabrak. Dan ini cuma kategori usia, karena mengingat mobil ini juga kurang lebihnya hampir ke 20 tahun. Jadi ada proses-proses pengecetan. Jadi Mas Bondes, ya, sini Mas Bondes. Nah, Terios ini ada beberapa yang mungkin waktunya ngecat ya, waktunya pengecetan. Dan mungkin ini Mas Bondes ini bagian pengecetan. Jadi memang Terios ini saya serahkan ke Mas Bondes. Semua seluruh Atma Jaya itu Mas Bondes ini. Jadi mulai dari pengecetan, pemolesan itu Mas Bondes. Jadi apa sih awalnya digosok sih? Awalnya digosok itu. Dipilih. Yo dipilih sih. Sekiranya kalau enggak perlu ya enggak. Oh, enggak perlu ya enggak. Ya, jadi dipilih. Tetap dipilih. Tapi ya, sing sekiranya parah ya tetap diaduk, tetap ono dembule ya, tetap ada. Tapi sedikit. Nah, ya, gitu ya. Jadi bukan berarti dempul itu hal yang negatif. Jadi memang karena ada kategori usia, ini kan juga Mas Bondes mempertimbangkan hal seperti itu. Ya, yang penting kuwi apa mulus, pelanggan puas. Yang terpenting itu pelanggan puas, pemirsa. Ya. Jadi nanti Terios ini akan kita before after kan. Jadi ada sedikit footage-nya. Before afternya seperti ini, nanti setelah chat dari bengkel Mas Bondes ini nanti kita review lagi gitu ya pemirsa. Nanti ditunggu untuk proses pemulusannya Terios ini. Adalah hasil dari pengecetan ya, yang kemarin kita lakukan pengecetan dan juga pemolesan ya. Untuk overall mobil ini juga eksterinya sudah memuaskan untuk dibeli oleh konsumen ya. Intinya kita melakukan pengecetan pemaksimalan mobil ini tidak main-main ya. Untuk kondisinya kurang lebihnya seperti ini ya, untuk eksteriornya. Oke, mobil ini sudah kategorinya sudah 10 tahun ke atas. Jadi wajar untuk kategori body biasanya sudah mulai ada busam-busamnya, sudah mulai ada sedikit berat-berat, itu sudah hal yang wajar. Tapi saya juga nggak mau mengkasihkan konsumen kondisi apa adanya. Jadi saya lakukan pemulusan sebaik mungkin diserah terimakan ke konsumen. Oke, Terios ini tahunnya 2007 pemirsa. Untuk eksteriornya sudah kita lakukan pemaksimalan dan interiornya sudah golongan bersih. Ya, interiornya bersih, jok-joknya juga sudah bersih. Mobil ini 7 seater ya pemirsa ya. Dan Terios ini rata-rata sih 5, tapi untuk 7 seatnya itu namanya bangku ekstra gitu ya. Oke, plafon-plafonnya sudah bersih. Mobil ini juga kita bersihkan luar maupun dalam. Jadi tenang saja, saya mencek ini dia bersih luar dalam. Plafonnya kita turunkan, kita bersihkan. Untuk Terios yang ini tipenya TS, jadi belum double blower. Dan pastinya kalau yang double blower itu tipenya TX ya. Dan mobil ini KM-nya 130.000 sekian, masih kategori hal yang wajar ya. Nah, hal yang wajar saja untuk tahun 2007, masih golongan wajar. Oke, manual transmisi AC juga dingin ya. Mobil ini kita jual kurang lebihnya nggak sampai 100 jutaan pemirsa. Kurang lebihnya harganya 95 juta untuk Terios TS 2007 manual transmisi dan sudah mulus set kategorinya ya. Yang minat silakan untuk pembelian kredit bisa, nanti bisa kontak-kontak dengan admin kita, lebih jelasnya seperti apa, angsurannya berapa, DP-nya berapa. Nanti bisa kontak-kontak dengan admin kita. Oke, yang minat silakan. Terios 2007 harganya 95 juta. Monggo pemirsa.